Oke, pasti selamat pagi pemirsa dan selamat pagi para peserta. Dan hari ini juga menyenangkan banget karena kita bersama bintang tamu yang wah ini sih terkenal kayak hey bisa agak-agak kalem dikit. Ini dia Kak Aming dan Patricia Go. Yes, Aming dan Patricia. Tapi ngomong Patricia tuh mukanya kayak Ayu Dewi ya. Sebentar. Kenapa? Rematik beda. Iya. Kebetulan juga. Beda generasi ya. Bener. Kalau dia masih full tank ya. Masih full tank? Kalau udah oplosan beb. Oh gitu. Ini udah penuh dengan sulingan ya. Udah berasa ini udah lagi pegelin. Serius? Oh iya, tenang. Transfer energi pede. Tapi kalian di sini musuhan loh. Kalian di sini tidak satu tim. Frenemies. Enggak, kita tetap akrab ya. Ya tetap gimana dong? Oke. Kalau begitu kita akan melihat perseteruan dari tim Patricia Go dan juga tim Aming. Pastinya hanya di siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Alias kelas pertama yaitu kelas SD seleksi dasar. Oke, cara permainnya gampang sekali. Jadi setiap peserta, masing-masing peserta satu persatu sesuai urutan nomornya akan maju ke depan podium untuk menjawab pertanyaan dari saya. Siap. Siapa yang paling cepat menjawab pertanyaan saya akan kasih hadiah dan nilai 1 poin. Dan wey, juga tim dengan poin terbanyak akan mendapatkan 500.000 rupiah. Asik kita bermain sama peserta yang pertama alias ketua kelas ada Patricia Go dan Aming. Silakan ke podium. Oke, peserta untuk peserta yang pertama silakan lanjutkan lirik lagu yang satu ini. Silakan. Oke, perhatikan videonya. A. Jadi kasih hatiku yang kucinta atau B. Jadi teman hidupku yang teristimewa. Tim A? Yang B. Ih, tahu banget lagu ini berarti ya? Enggak. Ada enggak sih ini dimunculin lagi biar gue nyontek? Iya. Oke, sekalian kita reveal ya kira-kira jawaban B benar apa enggak. Silakan. Teman hidupku gitu. Untuk tim A mendapatkan poin. Untuk kami untung gak bisa jawab ya, jadi saya gak keluar duit. Sebentar, kita tuh bersaing. Tapi aku menerima kekalahan ini dengan legowo loh. Kenapa ya? Oke, kalau begitu terima kasih buat Aming dan Patricia. Silakan kembali ke tempatnya. Okay. Oke, peserta selanjutnya, peserta kedua. Silakan maju ke depan podium. Untuk Mbak Rani dan Mbak Caca untuk menjawab pertanyaan saya dengan baik, maka simak video berikut ini. Perhatikan videonya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi selanjutnya dalam video tersebut? A. Pria tersebut melompat ke matras. Atau B. Pria tersebut tidak melompat ke matras. Oh, tim A. Tim A, Mbak Rani? B. B. Berarti pria tersebut tidak melompat ke matras. Tidak. Yakin? Oke, kita lock. Dan jawabannya benar adalah, kita lihat secara langsung, ini dia jawabannya. Ternyata jawabannya, betul! Langsung kita panggil peserta selanjutnya nomor 3. Silakan, Ibu Riani dan Mbak Tifa. Semangat, Bu Tifa. Ayo Cici Riani, ayo Ci. Mbak Cici lo bisa, Ci. Oke, pertanyaan untuk peserta ketiga. Silakan perhatikan dulu video yang satu ini. Oke. Pertanyaannya, warna anting yang dipakai sama Happy Asmara warna apa? Apakah A? Oke, silakan jawab. Putih. Yakin. Pilihannya belum disebut, udah mencet. Coba langsung aja kita lihat pembuktiannya. Warna apa? Apakah warna? Putih tadi ya. Coba. Putih, benar. Akhirnya Aming dan tim dapat poin. Luar biasa. Ayo, berikutnya. Tanya peserta selanjutnya. Sesuai urutan, silakan maju. Oke.
Untuk menjawab dengan baik, kita lihat dulu gambar berikut ini. Oke, kita kasih clue dari mata. Ini soalnya elu banget sih, Bill, menurut gue. Aku adalah seorang pemain sinetron berdarah Manado dan Spanyol. Dari sini udah paham? Billy tahu banget pasti. Siapa tuh? Lanjut, clue kedua. Aku mengawali karir sebagai bintang iklan. Wih, clue yang terakhir gak usah disebut lah. Clue yang lain dong, yang masyarakat gak tahu, Bill. Lihat bibirnya. Clue yang lain dong. Clue yang ketiga atau yang terakhir. Wanita tersebut adalah mantan dari Chris Lauren. Oke, mantannya Chris Lauren. Amanda Polo. Amanda Polo. Amanda Polo. Amanda Polo. Abi, kenapa Abi? Oke, kita lock ya. Langsung bisa aja. Amanda Manopo. Oh, tidak bisa. Karena sudah dikasih jawaban tahu. Jawaban pertama ya. Jawaban yang pertama Amanda Polo. Amanda Polo ya. Oke, kita lihat secara langsung apakah ini Amanda Polo atau bukan. Dan jawaban yang benar adalah. Aduh. Dan ini dia jawabannya. Amanda Manopo. Amanda Manopo. Salah. Oke, peserta ketawa. Selanjutnya ada Mbak Intan dan Mbak Jeje. Siapa? Kakak ya? Ibu? Tante? Siapa dong? Kakak ya? Oke, kakak Jeje dan kakak Intan. Simak pertanyaan dari Yuki Katro. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan perhatikan video yang satu ini. Pertanyaannya, berapa kali kedua orang tadi mengedipkan matanya? A, 10 atau B, 9? Silakan yang tahu pencet. Tim B, 9. Mbak JJ, kamu memang fokus sekali karena jawabannya 10. Salah. Oke, jangan khawatir masih ada tersisa 2 pertanyaan lagi buat kalian semua. Oke, perhatikan gambar berikut untuk menjawab pertanyaan dari saya. Silakan. Perhatikan. Oke. Pertanyaannya adalah, ada berapa orang yang berdiri pada foto tersebut? Oh, tim A. Belum selesai. Silakan oke, jawab. Tim A jawab. 9. A atau B? Yang berdiri. Oh. Ya. 5. Yakin 5? Oke, langsung aja kita lihat. Jawaban yang benar adalah, kita lihat ini dia, gambar tersebut. Kita hitung ya, 1, 4. 2, 3, 4. Dan jawabannya 4. Ternyata jawaban tim A salah. Oke, langsung ke peserta yang terakhir. Silakan. Nomor 7. Ayo Bu Kengko. Ayo Cici, bisa Cici, gue baca Cici. Oke. Pertanyaannya. Sebelumnya kita perhatikan dulu video yang satu ini yuk. Kita lihat. Lagu tadi dibawakan oleh penyanyi bernama Bondan Prakoso. Dengan judul apa? Apakah A, Janganlah Bersedih atau B, Ya Sudahlah? Tim B. B. B apa? Oke, berarti jawabannya B, Ya Sudahlah. Ah, Mbak Keiko gak nyimak sih. Ya udahlah. Nah, mana? Oke. Okay. Ya udah. Benar. Aming, lo tau gak? Gua menyebutkan benar aja kayak berat banget karena dia nggak nyimaknya bener gimana ya? Nyimak tuh, Pak. Luar biasa. Orang asal ya. Bener lo Desa juara. Oke, kalau begitu kita akan mengakumulasikan nilai sementara untuk tim A dan tim B. Kira-kira siapa yang berhak membawa uang sebesar 50 juta rupiah? Bukan gope gimana? Iya maksudnya gope. Salah nyebut. 500 ribu rupiah jatuh kepada tim A. Skornya berapa? 20 dan tim B? 20. Gak apa-apa, asyik kita gak apa-apa. Berarti ini artinya ketua kelas silakan maju lagi ke podium. Ini kita ada pertanyaan bonus dan ini menentukan
Kira-kira siapa yang mendapatkan 500 ribu? Aha. Bersiaplah tim A dan tim B. Angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Lucu banget. Simak pertanyaan dari saya. Apa sebutan untuk hewan pemakan daging? Karnivora. Karnivora? Iya benar. Oke, kita selesaikan dulu ya jawaban pertanyaannya ya. A. Karnivora. B. Omnivora. Amin jawaban? Karnivora. A. Karnivora. Karnivora. Berarti Patricia? Karnivora. Yang B dong, kan udah dijawab sama Amin. Suka-suka gue mau karnivora yang bener gimana? Kita lock ya. Karnivora A. Ya. Oke. Dan jawaban yang benar adalah karnivora, Zai. Karnivora. 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 Mantap. Berarti tim A yang mendapatkan 500 ribu rupiah. 500, yeay. Selamat buat tim B mendapatkan 500 ribu rupiah. Bagi 6, ini sisanya buat aku. Kan aku yang menentukan, ya. Oke, di babak selanjutnya, ketua kelas, Patricia Go dan juga Aming, silakan memilih dua anggota dari temennya yang untuk dibawa untuk bermain bareng. Oke. Di babak selanjutnya, silakan kira-kira mau siapa? Dan pastikan kalian tidak kemana-mana, tetap di Siapa Mau Jadi Juara? Akulah Sang Juara!